Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga agensi Anti Dadah Kebangsaan. Pada 20 Ogos 2018 tahun ini, saya telah memulakan amanah yang diberikan oleh kerajaan dan rakyat bagi menerajui kepimpinan agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dalam tempoh itu, banyak sekali perkara yang saya pelajari. Alhamdulillah, segala-galanya memberi semangat kepada saya untuk lebih bekerja keras bersama-sama seluruh warga AADK untuk menyelamatkan anak bangsa kita daripada perangkap penyalahgunaan dadah. Saya ingin mengambil kesempatan di awal ucapan saya ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada anda semua yang telah berusaha dengan gigih dalam melaksanakan segala tugas yang diamanahkan. Besarlah harapan saya agar pesanan ini dapat dijadikan sebagai panduan pada seluruh warga untuk mengorak langkah dengan hala tujuan yang lebih jelas ke arah merealisasikan negara bebas dadah, khususnya dan lebih jelas dalam melaksanakan misi jabatan yang memerlukan segala fikiran dan kudrat kita ditumpukan untuk menjayakan perancangan dan tindakan dalam memacu kecemerlangan AADK. Dalam melaksanakan tugas sebagai ketua pengarah, terdapat beberapa pendekatan yang saya akan ambil. Pertamanya ialah melihat semula pangkalan data AADK. Perkara ini bertujuan melihat jumlah sebenar penagih dan penyalahgunaan dadah bagi menyusun strategi dan pendekatan yang berkesan untuk memberi perkhidmatan dan rawatan yang terbaik kepada masyarakat. Perkara kedua ialah saya akan memastikan program-program yang telah dilaksanakan perlu dibuat penilaian tentang impak dan penambahbaikan, hendaklah dilaksanakan di mana perlu, tindakan pemangkusan yang lebih agresif dilakukan bagi mengekang pembekalan dadah kepada kumpulan berisiko tinggi seperti penagih baru dan berulang. Seterusnya, selaras dengan hasrat kerajaan supaya penggunaan sumber sesemua agensi kerajaan dioptimumkan, samping menjimatkan kos dalam pelaksanaan sesuatu projek, AADK akan meneruskan program sedia ada dan berusaha untuk meneroka peluang baru untuk menghasilkan program yang berimpak tinggi dengan kos yang minimum. Selain daripada itu, capacity building juga perlu diutamakan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan semua lapisan warga. Ini termasuklah latihan asas bagi warga baru dan latihan dalam perkhidmatan serta latihan semula khusus kepada kaunselor dengan mengambil kira keperluan semasa. Dalam era Malaysia baru, saya melihat usaha mensasarkan penglibatan dan komitmen pemimpin-pemimpin di peringkat nasional, negeri dan daerah untuk bersama AADK dalam usaha memerangi dadah habis-habisan melalui satu inisiatif impak tinggi di bawah Community Empowerment Program. Saya berhasrat untuk memperkasakan program Community Empowerment ini bagi memastikan semua masyarakat berganding bahu bersama-sama dalam membentras penyalahgunaan dadah dan tidak meletakkan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya kepada agensi-agensi kerajaan. Pihak swasta juga perlu memainkan tanggungjawab sosial selain daripada menyediakan pekerjaan kepada penagih bagi mengukuhkan kepulihan. Dalam kita merangka dan menilai program-program, kita sewajarnya menjadikan pencapaian kita pada tahun-tahun kebelakangan sebagai landasan dan panduan untuk kita bergerak lebih jauh. Saya percaya kita sentiasa mempunyai peluang dan ruang untuk meningkatkan pencapaian sedia ada ke tahap yang lebih tinggi kerana kita mempunyai kepakaran, potensi dan kemudahan yang sentiasa berkembang. Apa yang perlu adalah kita sentiasa mengkaji dan memperbaiki pendekatan dan inisiatif yang telah, sedang dan akan diambil dengan memastikannya bersesuaian dengan cabaran-cabaran semasa dan mendatang. Semoga setiap langkah yang kita ambil adalah langkah ke arah kejayaan dan kecemerlangan. Semoga segala usaha murni kita untuk memertabatkan perkhidmatan di agensi Anti Dadah Kebangsaan akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai matlamat dengan jayanya demi anak bangsa yang kita sayangi. Jika ada kemahuan, pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.